Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wala musannib rahimahullahu ta'ala wa alimu naf'a fi ulumi fi darini amin. Ya Fatimatu, wahai Fatimah, Nabi bicara sama putrinya. Ayyuma imra'atin, perempuan yang mana aja, tabassamat, yang tersenyum, fi wajhi zawjiha, di muka suaminya. Jadi sama suaminya senyum, suaminya mau pergi senyum, suaminya pulang senyum, ya senyum terus. Mas baru pulang, Mas, ya. Abang baru pulang, Bang, ya. Ini senyum. Jangan jadi bini cembetut aja, cemberut aja. Suami mana ya pegel ngeliatnya. Ya. Kalau suami yang enggak sabar bisa dibanggel. Ya. Gitu. Tapi kita jadi suami jangan kayak begitu, ya. Jadi suami sabar. Istri cemberut aja sabar. Ya, jadi kalau istri lagi jadi api, suami jadi air. Suami jadi air, jadi api, istri jadi air, sabar. Illa, kecuali nazarallahu la'a, Allah Ta'ala pandang kepadanya, bi'aini rahmati, dengan mata rahmat, dengan pandangan sayang, dengan pandangan sayang. Kalau istri senyum sama suami walaupun hatinya lagi kesel, tapi dia senyum terus, pengen jadi istri yang salehah, Allah pandang dia dengan pandangan sayang. Ya Fatimatu, hai Fatimah, ayu mamra'atin, perempuan yang wanaja, farasyat li zawji'a, yang menghamparkan untuk suaminya, biti bin nafsin, dengan baik hati, ridho, dihamparkan tempat tidurnya, dia siapkan tempat tidurnya, dia pun siap tidur bersama suami. Enggak ada, ya, mukanya enggak cemberut, dia siapin. Tidaklah dia melakukan itu illa, kecuali nada amunadin fissaminas sama'i, memanggil kepadanya oleh yang memanggil dari langit, istakbili amala, hadapkan olehmu akan amal itu. Faqad ama ghafarallahu laki, maka sungguh Allah Ta'ala telah mengampunkan bagi engkau, ma taqaddama min zambika, dosa engkau yang lalu, wa ma ta'akhara, dosa engkau yang akan datang. Artinya apa? Dipelihara dosa. Jadi kalau perempuan yang seperti ini dipelihara dosanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Siapapun yang melihat istri seperti ini cinta, sayang sama suami, ya, ini jadi ukuran nih. Kalau orang sama suaminya soleh, insyaallah kepada masyarakat pun soleh. Begitu pula sama suami soleh dengan istrinya, dengan Allah, ya.
istri yang saleh, suami yang saleh, insyaallah dengan masyarakat pun dia saleh. Ya Fatimah tu, wahai Fatimah, ayu memra'atin, perempuan yang mana ajal da'anat ra'sa zawji'a, yang meminyaki, meminyakkan kepala, ya, rambut kepala suaminya, wali ata'a, dan jenggotnya diminyakin, wa qassat syaribahu, dan dia mengguntingkan akan kumisnya, dirapiin kumisnya. Ya Allah, sini mas, ayah guntingin, ya. Masya Allah. Ini bukan nyindir sama yang baru nikah, bukan, ya. Emang lagi babnya. Bukan, dari kemarin-kemarin juga begitu, ya. Bukan. Tidak sama sekali. Emang babnya bab nikah ini. Siapa juga yang baru nikah, ya. Itu jangan marah kalau di... ya, di hero-heroin gitu, ya. Sebentar doang, ntar agak lewat. Wa qallamat anzaw fira'u, dan mengguntingkan kuku-kukunya, istri guntingin kuku suami, masya Allah. Diguntingin sama istri, jadi istri guntingin kuku suami. Tapi ada juga suami yang gak mau diguntingin, udah jangan, ya abang aja sendiri biarin. Ngapain bang, takut kegunting. Tidaklah dia melakukan itu illa saka Allah, kecuali Allah Ta'ala beri minum dia minarohikil makhtum, daripada khomar yang masih ketutup, masih disegel. Jadi kalau di sana khamar tuh halal di akhirat nanti dan enak. Orang minum khamar di dunia, nanti di sana enggak dikasih minum khamar. Haram dia buatnya. Nah, bersyukurlah kita belum pernah minum. Jangan walau setetes, ya. Sekalipun setetes jangan. Ya. Sekalipun setetes jangan, sedikit secuil sekalipun jangan. Nah. Jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah. Ngelihat pun jangan, udah. Ngelihat pun jangan, tinggalkan. Apa semua yang bentuk-bentuk seperti itu kita jauhin. Wa min an'aril jannati, dan daripada sungai-sungai surga dikasih minum. Wa awwalallahu 'alayha, dan Allah Ta'ala mudahkan atas perempuan itu sakratil maut, ya, susahnya mati digampangkan oleh Allah, mudah. Jadi mudah meninggalnya, mudah, enak. Emang ada orang yang susah matinya? Ada, susah matinya. Dikata hidup, ya, matanya masih melek, mulutnya masih berkemat kamin, dikata mati, tapi masih hidup. Yang dikata mati masih hidup, dikata hidup, udah kayak udah mati. Ma bainahuma, di antara keduanya, itu ada orang kayak begitu. Saya pernah menyaksikan itu, sampai-sampai tidak kita sadari air mata kita langsung mengalir. Kenapa? Saking gak teganya ngelihat keadaan seperti itu. Sampai lama, berhari-hari gak mati-mati. Tapi adabnya kita berhusnuzon kepada siapa aja, sekalipun dengan keadaan seperti itu. Wa tajidu kubra'a raudatan min riyadil jannati. Dan kau dapati kuburnya, ya, raudah min riyadil jannati.
turunnya taman di antara taman surga. Jadi kuburnya raudha min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Dan ia ya, ia dapati ya, perempuan ya. Dan ia dapati kuburnya raudha min riyadil jannah, itu perempuan istri. Dia dapati itu kuburnya raudha min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Perempuan yang seperti itu. Wa yaktubullahu laa barra'atan minan nari, dan Allah Taala tuliskan untuk perempuan itu merdeka dari api neraka, bebas dari api neraka. Masyaallah. Wal jawaz 'ala sirati, dan berlalu atas sirat, jalan terus. Nih perempuan. Kira-kira kalau perempuan suka guntingin kumis suaminya, ya, guntingin ya apa, minyakin rambut suaminya umpama yang pakai minyak, kalau dia pakai minyak, ini kalau pakai minyak, ya, jenggotnya kalau dia pakai minyak, udah guntingin kumisnya, guntingin kukunya. Ini kalau perempuan istri yang kayak begini, kira-kira hidupnya dengan suami berumah tangga mesra apa enggak? Nah, pasti mesra. Soleh apa enggak? Soleh, soleh. Tapi kalau yang berantem mulu kira-kira begini apa enggak? Enggak. Ini logika, ini logika, ini Masya Allah, ini logika Masya Allah. Ya mudah-mudahan istri kita solehah, suami kita soleh, amin. Ada yang senyum aja tuh ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi ada suami punya istri enggak soleh, jadi wali tuh suaminya tuh karena sabarnya dia. Ya. Kalau begitu gue pengen punya istri yang kagak soleh biar jadi wali. Jangan, jangan, jangan. Takutnya enggak kuat. Kita cari yang soleh, yang soleh. Ya. Wa makna rohiki, dan makna rohik al khamru safiyatu thayyibatu. Makna rohik itu adalah khamar yang murni, yang bersih, yang murni, yang enak, ya, enak. Enak, kalau enak, enak gimana? Seneng berarti, kalau enak tuh seneng. Kalau enak tuh seneng. Enak banget, tuh seneng. Jadi nanti di sana, ya, di akhirat nanti ada khamar, enak, seneng. Ya. Wa ma'na al-makhtum, mana makhtum itu al-mamnu'u min antamassa'u yadun. Yang tercegah daripada sentuhan tangan, jadi belum dipegang sama tangan, ya belum dibuka lah ya. Ila ayyafukal abroru khutmahu, ya hingga bahwa membuka oleh orang-orang yang baik akan tutupannya. Masa kita ini berarti apa? Masih disegel nih, khamarnya masih disegel, belum dibuka. Wal makhtumu asrafu minal jari, makhtum itu lebih mulia daripada yang mengalir. Jadi ada yang dituang, ada yang masih tetap di situ. Wa ruwiya, telah diriwayatkan an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala
Rasulullah beliau bersabda, iza ghosalatil mar'atu, apabila seorang perempuan mencucikan siyaba zawjiha, akan baju suaminya. Kan nyuci itu kewajiban suami. Ya, nyuci itu kewajiban suami ya, para suami sadar itu. Jadi kalau istrinya lagi capek, lagi apa, gitu, jangan marah-marah. Ya. Jangan marahin istri, jangan. Ya. Apalagi itu omel-omelin, na'udzubillah. Dan itu kewajiban suami. Ya. Pelihara aja pembantu. Atau sekarang banyak laundry. Omel laundry aja. Sini ada laundry-nya. Laundry, ya. Ya. Laundry al-Israq aja gitu ya. Apabila mencucikan seorang perempuan siyaba zaujiha, akan baju-baju suaminya, siyaba baju-baju suaminya. Kataballahu la'a alfa asanatin. Masya Allah, Allah tuliskan untuk perempuan itu 1000 kebaikan. Jadi 1000 kebaikan baju-baju, berarti sekali nyuci baju-bajunya itu 1000 kebaikan. Jadi istri nyucinya itu berpahala, gosoknya sama, jagain anak suami sama, melayani suami sama, mulia, dikasih pahala. Makanya masuk surga seorang istri ya, apa? Sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan. Kemudian dia taat kepada suami, enggak maksiat. Dia bayar zakat, banyak masuk surga. Jadi perempuan itu kalau mau mudah masuk surganya. Ya susah juga sih, susah ya. Kalau mau. Di antara semuanya yang paling berat itu taat sama suami. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat, taat sama suami. Makanya kita usahakan supaya bisa taat sama suami, wahai para wanita, para perempuan. Dan para suami juga ya pandai memaafkan, murah hatinya untuk memaafkan istri ya. Waqalat Aisyah, berkata oleh Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah beliau berkata, sariru migsalil mar'atin, berbunyi alat pintal seorang perempuan. Kalau dulu perempuan banyak pada mintal, menjahit gitu ya. Sekarang udah jarang. Ya'dilu takbira fisabilillah, itu mengimbangi pahalanya takbir di jalan Allah. Lagi perang di jalan Allah, Allahu Akbar, semangat, ada pahalanya. Bunyi ya, jahitannya itu sama, bunyinya doang, belum jahitnya. Jadi kalau begitu apa? Segala aktivitas yang membantu suami itu Allah berikan dia pahala yang luar biasa buat istri, Masya Allah. Wa ayyu mamra'atin kasat zaujaha, perempuan yang mana saja yang memakaikan suaminya min ghazliha, daripada tenunannya, jadi hasil tenunannya, hasil jahitannya, illa kana la'a, kecuali ada baginya, bagi perempuan itu, mikuni sadan, dengan setiap benang,
ada baginya dengan setiap benang mi'atu alfi hasanatin, 100,000 kebaikan. Masya Allah, kok begitu besar ini pahalanya? Karena berat. Coba dah kayak begini, berat, berat. Apalagi zaman sekarang, maunya ngapain orang perempuan sekarang? Ayo bisa jawab nggak kira-kira, maunya ngapain? Hah? Ngapain sekarang kira-kira? Main apa? Tuh, main HP. Jawabnya malu-malu ya. Main HP. Ujian sekarang main HP nih, HP mulu. Ya. Jadi wajar kalau pahalanya besar. Kenapa? Karena berat. Berat. Jadi dikurangin main HP-nya ya, dikurangin. HP dikurangin. Coba pikirin dah, habis main HP pikirin untungnya apaan kira-kira? Ya, habis main HP untungnya apa? Kemudian habis umpama nonton televisi. Habis nonton televisi untungnya apa? Nonton film sinetron. Untungnya apa kira-kira? Ada enggak? Kalau enggak ada, tinggalin. Apa nih? Buang-buang waktu. Nonton bola, apalagi perempuan nonton bola. Aduh. Ya, atau laki juga, abis nonton bola untungnya apa ya? Kalau pengamat bola sih memang lain lah ya. Ya kalau kita umpama abis nonton bola untungnya apa? Pikirin. Nah, pikirin dah. Oh, gue paham. Berarti kalau di depan itu harus tembak. Emang itu pemain bola? Untungnya apaan? Jadi kita berpikir yang bermanfaat buat kita. Cari yang Allah ridha. Yang bermanfaat buat kita, cari. Yang enggak manfaat, buang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang enggak manfaat. Yang enggak manfaat tinggalin. Yang manfaat kita kerjain. Aduh ya Allah, buruk sekali aku ya. Saya juga dulu, ya jangan tanya, teman bola tuh demen banget bola, Masya Allah. Cabutan main bola dulu. Iya. Masih SD, masih SD. Ya. Masih kecil banget ya. Masih SD, udah SMP nggak pernah main, Alhamdulillah. Dulu masih kecil, masih umur ya SD, kemudian SMP demen bola, nonton bola. Kemudian saya merenung, apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Langsung saya berhenti. Demennya bukan main dulu, demen bola, demen banget ngelihat bola. Ya. Dulu yang namanya Juventus itu pemainnya enggak hebat-hebat. Tapi dia tuh pemainnya sedang-sedang, artinya enggak di atas banget ya. Coba kamu koreksi benar apa kagak nih. Juventus itu pemainnya enggak kelas atas, dia kelas sedang semua. Tapi kerjasamanya hebat dia. Ini yang membuat jadi menang terus. Juventus, benar enggak kira-kira? Hah? Oh iya. Ini belum lahir ini. Nah, yang gede-gede nah. AC Milan itu ini dulu masih SMP dulu. AC Milan itu dia itu pemainnya hebat-hebat, cabutan, sono cabut. Cuma kerja samanya kurang hebat. Ya. Itu di Italia kan begitu ya. Karena kurang
kerjasama akhirnya apa? Kalam dulu. Walaupun hebat-hebat. Itu dulu lagi SMP, waktu SMP juga ya. Saya berhenti, saya pikir-pikir apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya buat saya. Kenapa ya? Bukan pemain sepak bola. Tanya hobi mah dulu, Masya Allah, bukan main, ditungguin kita SMP. Nah, ketika umur SMP juga saya berpikir ngaji sama guru ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Saya ingat betul itu hadis Nabi. Saya pikir-pikir nih, apa manfaatnya? Habis ngeliat tuh apa manfaatnya? Cuma kesenangan semata. Buat apa manfaatnya buat saya? Buat akhirat saya apa? Buat dunia saya apa? Kira-kira ada apa enggak? Enggak ada, langsung saya berhenti. Alhamdulillah, enggak kepengen lagi. Mending apa? Karena saya seorang pelajar, berarti apa? Mutolaah. Itu yang manfaat. Akhirnya mutolaah. Itu waktu SMP juga saya tinggalkan itu. Nah, begitu kita berpikir, apa aja semua begitu, tinggalkan. Yang enggak manfaat buat dunia, buat akhirat kita enggak manfaat, tinggalin. Enggak ada manfaatnya, tinggalin. Ya begitu pula seorang istri, seorang suami, enggak manfaat. Jangan, ya, baik istri maupun suami, ya, istri atau suami main api aja, suaminya main api. Diganggu sama istrinya, "Mas, lagi apa, Mas?" Perempuan tahu apa, diam aja. Astagfirullahaladzim. Main game lah, kalau udah gede main game kan malu apa kagak? Malu, masa suami main game? Kalau bocah-bocah main game ya walaupun nggak bagus, tapi kan dunia anak masih ada maklumnya dah. Lah kalau suami-suami udah gede, mungkin dulunya kurang main game kali masa kecilnya. Jangan, kita harus berpikir ya, yang ada manfaat buat kita apa kira-kira? Apa yang ada manfaatnya suami istri? Yang ada manfaatnya kerja, yang enggak ada manfaatnya kita tinggalin. Ya, begitu ya. Wa qala an-nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara li 'iyalihi syai'an," siapa saja yang membeli untuk keluarganya sesuatu. Dia pulang dari mana-mana, dia beliin keluarganya martabak. Dibeliin martabak. Dibeliin ikan. Ikan buat makan. "Summa hamalahu," kemudian dia bawa tuh dia makanannya. Biadi, dengan tangannya sesuatu. Ini sesuatu apa aja? Ya, yang manfaat ilaim, kepada mereka keluarganya. Hatta Allahu an uzunub, ya, zunuba sab'ina mi'sanatan, maka Allah Ta'ala hapuskan daripadanya dosa-dosa 40 tahun. Masya Allah. Kok begitu besar pahalanya? Karena susah. Enggak semua orang bisa kayak begini. Habis pergi dari mana? Jalan-jalan umpama ke puncak, pulang-pulang bawa talas. Buat apa? Ingat bini di rumah, anak di rumah. Ya, bawa apa? Bawa roti, roti yang enak. Ingat, ingat apa? Ingat anak di rumah. Martabak, ingat apa? Ingat. Dihapus dosanya. Masyaallah. 40 tahun. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fari'a," siapa saja yang gembira unsa kepada perempuan, "fa ka'annama," maka ya, seakan-akan baka, "min khasyatillah," maka seakan-akan dia nangis dari karena takut karena Allah. Demen perempuan ini. Ini enggak sembarangan nih ya. Demen perempuan tuh bener.
bagus. Yang kagak bener laki demen laki. Nih celaka nih. Penyakit ini. Ini harus tobat. Tobat setobat-tobatnya. Kalau ada laki demen laki. Calon penghuni neraka, sifat calon penghuni neraka. Saya enggak mengatakan orangnya. Sifat calon penghuni neraka. Demen. Nah, maksudnya demennya bisa demen dia sama laki, demen sama perempuan, ya, demen bisa juga dia punya anak, ya, ridho anaknya perempuan-perempuan. Ataupun tadi demen laki sama perempuan. Jadi demen kita sama laki demen sama perempuan itu fitrah. Itu bagus. Bagusnya apa? Kok udah waktunya gitu. Bagusnya apa? Bukan demen sama laki gitu. Bukan demen kemudian ada dalilnya sih. Ayo kita demenan aja. Padahal haram, bukan begitu ya. Paham ya? Maksudnya paham ya? Wa man baka min khasyatillah, siapa saja yang nangis dari karena takut kepada Allah Taala, haramallahu jasadahu 'alan nari. Allah Taala haramkan tubuhnya atas api neraka. Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Ini jangan sampai laki sama laki demen, na'udzubillah. Ini calon sifat penghuni neraka. Bahkan belum sampai neraka, udah sampai neraka. Di dunia udah sampai neraka. Di dunia udah sampai neraka. Begitu pula perempuan sama perempuan, demen perempuan sama perempuan. Ini belum sampai neraka, udah sampai neraka. Rata-rata orang yang kayak begini matinya masih muda. Dan matinya rata-rata jelek. Matinya jelek. Mengenaskan. Penyakitnya penyakit dubur. Wah, jelek apa jelek tuh? Enggak ada pilihan. Jelek apa jelek? Keji apa keji? Oh, enggak ada pilihan. Jelek semua, keji semua. Nauzubillah. Jadi matinya masih muda, matinya sakit dubur, jelek semua. Manusia ya benci, Allah benci, makhluk semua benci. Dibenci semuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau begini kita nyikapinya apa? Amit-amit. Kalau bahasa mana tuh amit-amit ya? Idih. Idih. Kalau idih jelek tak? Jorok apa nama? Idih. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jauhkan yang sampai yang begini-begini. Astaghfirullahalazim. Jangan sampai ya. Atau juga dia pengertiannya ini, dia punya anak perempuan, dia senang punya anak perempuan. Jadi ketika dia punya anak perempuan, dia senang, dia ridho. Jangan bininya lahir perempuan, besok lagi lahir perempuan, besok lagi lahir perempuan. Maksudnya besok ya 2 tahun atau 3 tahun gitu, bukan besok hari, bukan emang apaan ya. Ya, 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian istrinya lahir perempuan, istri lahir perempuan, istri lahir perempuan, perempuan melulu, ya perempuan melulu, anaknya dia ridho yang seperti ini. Ini juga bisa pengertiannya seperti ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al baitul ladzi fi'il banatu. Ini ya, hadis berikut menandakan pengertiannya begitu. Ya, bisa begitu, ya bisa begitu maksudnya, bisa begitu penafsirannya, pemahamannya. Rumah yang di dalamnya ada anbanatu, anak-anak perempuan,
Jadi anaknya perempuan mulu, anaknya 12 satu lusin, semuanya perempuan. Ada yang begini, tapi dia ridho. Ya, jangan sampai enggak ridho ya. Anaknya yang keempat perempuan, yang kelima pengennya laki. Kemudian laki lahir lagi perempuan, bininya diomelin, dasar perempuan, kagak bisa ngelahirin laki-laki. Eh, emang bisa mesen? Enggak bisa mesen. Ya, awas begitu ntar ya. Jangan kayak begitu ya. Apa aja lahir, alhamdulillah, masih bagus punya anak. Ntar juga ketika anak yang perempuan punya mantu laki, apa ya punya mantu perempuan kan kagak, punya mantu laki kan, mantu sama anak juga. Yunzilullahu fi'i, maka ya rumah yang di dalamnya ada perempuan-perempuan, anak-anak perempuan, maka Allah Ta'ala turunkan pada rumah itu kulla yaumin, setiap hari isnatai asyrata rahmatan, 12 rahmat. Masya Allah, dikeluarin, diturunin 12 rahmat kepada rumah itu. Wala tanqati'u ziyaratul malaikati, dan tidak putus ziarah malaikat, malaikat ziarah terus. Min dzalikal baiti, daripada rumah itu malaikat ziarah terus. Wa yaktumuna li abawayhinna kulla yaumin wa lailatin ibadatan sab'ina sanatan, dan Allah Ta'ala tulis untuk ya dua orang tuanya setiap hari dan malam ibadah 70 tahun. Masya Allah, ditulis untuk dua ibundanya, dua ibu bapaknya ya, setiap hari dan malam ibadah 70 tahun. Kok gede banget pahalanya? Berat. Tanda bukti adanya, tanda buktinya berat, ini banyak orang yang marah-marahin istrinya, kesel dia, ada. Nah, makanya yang ridho itu mantep banget, bagus banget dapat pahala ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-fasl.